Sebelumnya, saya sudah membuat dua contoh stilasi yang sudah saya jelaskan cara pembuatannya. Dan yang ini adalah semua stilasi yang sudah saya buat. Saya akan membuat desain motif dari beberapa gabungan gambar-gambar stilasi yang sudah saya buat ini. Caranya, yang pertama, saya akan membuat desain motif pinggiran seperti ini. Langkah awalnya, kita buat dulu workspace yang arahnya horizontal. Caranya, klik file, kemudian new. Pada orientation, kita pilih yang horizontal atau landscape. Kemudian, oke. Okay.